好吧。Ini interiornya udah kepasang ya buat plafonnya. Nanti tinggal interior bagian dinding sama cockpit dashboard dan jok-joknya nanti kita pasang. Sementara kaca-kacanya juga ini masih belum kepasang ya. Ini kacanya kaca mati, ini kaca sliding, ada 6 sis yang slidingnya. Ini kaca pintu nanti kita pasang. Ini udah ada anten, damper on, lampu sein, grillnya udah, lampu seinnya juga. Jadi kita lanjut lagi. Oh iya, telak udah pasang yang baru. Jadi di sini ada emblemnya. Ini pemasangan kisi-kisi angin kombi Brazil. Ini yang punya sebenarnya kombi Dakota. Nah inilah jadinya nih, Brazil yang ke Jerman-Jermanan. Made in mana pak? Ini made in Amerika. Amerika. Ergo aksesoris ya? Iya. Sekarang lagi instalasi apa listrikan ya. Boxing ring dan
si krim. Aslinya Brazil bukan begitu rumah si krimnya. Oh, aslinya nggak gini ya? Nggak, ini pakai punya Jerman 79. Berarti benar ya, Brazil yang ke Jerman, Jermanan. Ya. Ya, tombol apa? Brazil ke Jerman. Ini air washer. Air washer. Ini hajat namanya. Aslinya nggak ada hajatnya. Ini bagian belakang udah jadi. Bagian belakang udah bisa nyala. Hazardnya juga on. Ya. Jadi kemarin ini pasang cut off engine star sama LED lamp buat di area deck mesin. Jadi kalau misalkan ada trouble atau apa, jadi mekanik gampang, mau engine star langsung cut. Jadi nggak usah lari ke depan. Terus ada lampu, jadi nggak usah pasang lampu lagi. Ini kemarin dikasih lingkut, kelihatan sekarang kan. Ini. Dan ini adalah tutup tangki dari plat stainless. Karena aslinya itu dia nggak pakai cover fuel tank. Oke. Selesai pakai, pinjam, tolong dikembalikan. Jangan dibawa pulang katanya. Masang apa om? Masang usus, usus PW Brazil. Jadi nggak pakai hati apla ya? Harus doang. Semurat. Ya semurat. Ini posisi on rem tangan pak? Ini ya lagi dipakai nih, ini turut.